Oh my god guys, sumpah guys, gue kejang-kejang guys, gue guys. Oke guys, jadi balik lagi sama aku Serafe. Jadi guys ya, di Pet Simulator X itu sekarang ada update terbaru ya guys ya. Nama update-nya kita kasih judul update-nya itu update pay to win ya guys ya. Nah jadi kita bakal review-review sebentar dan juga nanti ada teori-teori full speed dari kalian juga ya guys ya. Nah update-nya itu kita mulai dari pay to win yang pertama ya guys ya. Ada namanya hoverboard. Nah ini hoverboard yang punya ini bukan hoverboard biasa ya guys ya. Ini juga hoverboardnya hoverboard pay to win ya guys ya. VIP hoverboard. Jadi kalian pengen, kalau pengen punya ini tuh harus namanya beli ya guys ya, beli VIP. Di sini juga ada beberapa hoverboard ya. Selain itu ada yang nih, ada flame hoverboard. Jadi Big Games Partner ya guys ya. Aku udah pernah nyoba jadi Big Games Partner, cuman belum ada kabar guys. Gimana nih guys ya? Top 10 in the leaderboard. Waduh. Dan yang paling keren ya guys ya, dari kalau kalian lihat ya dari luar aja nih udah kelihatan ya guys ya. Yang paling keren itu yang ini nih guys ya, bling hoverboard guys ya. Warnanya emas-emas guys ya. Dan kalian harus ngabisin sekitar 100.000 Robux guys. Oh my god, 100.000 Robux cuman buat bling hoverboard guys. Waduh. Ini yang punya kira-kira siapa ini guys ya? Mahal banget guys. Asli 100.000 Robux cuman buat, ya ampun, cuman buat hoverboard doang guys ya. Aduh. Dan juga sekarang UI-nya ya guys ya, tampilannya udah agak dirubah sedikit ya sama Big Games ya guys ya. Jadi lebih mantap sih guys ya. Dan ada juga nih guys ya, ini yang bener-bener update paling pay to win ya guys ya. Ada namanya Christmas Event Only guys. Insane Christmas Egg. Ya ampun guys. 1.200 Robux guys. Waduh, ini nggak main-main lah guys ya. 1.200 Robux. Mohon maaf ya. 19 pet equip aja cuman 2.200 Robux ya. Ini cuman sekedar buka egg doang, tapi juga hasilnya itu nggak pasti ya guys ya. Dihargai 1.200 Robux guys. Aduh. Ini yang beli nih kalau nggak YouTuber Sultan doang guys ya. Orang biasa nggak akan beli guys. Serius dah guys ya. Orang biasa nggak akan beli guys. Dan karena aku juga orang biasa ya, kita juga nggak akan beli guys ya. Nih, Robux aku aja tinggal 35 Robux guys ya. Waduh, 100 Robux aja nggak ada, apalagi 1.200 Robux guys. Ya ampun. Oh ya, BTW guys ya, di belakang aku itu kalau kalian lihat ya, aku punya namanya Huge Festive Cat ya guys ya. Ini ori ya guys ya, no kaleng-kaleng ya guys ya. Ini barusan aku itu trading dari orang yang ada di server Big Games ya. Itu aku beli sekitar 2 OG Astra ya guys ya. Dan itu aku beli 1 OG Astra-nya sekitar 20 billion. Jadi ya bisa dibilang pet ini tuh harganya aku beli cuman 40 billion guys. Aku nggak tahu itu normal atau enggak. Harusnya sih itu harga yang normal cuman agak low dikit ya. Dibilang mahal harusnya sih enggak sih. Dibilang murah pun juga enggak juga sih guys ya. Jadi ya guys ya, kalau misalkan kalian lihat YouTube ya dengan kata kunci Insane Egg Pet Sim ya guys ya, yang dimana ini adalah judul dari Egg Christmas yang pay to win itu ya guys ya. Bisa kalian lihat ya guys ya, ini ada orang guys ya, judulnya nih guys ya, opening 100 Insane Christmas Egg. Oh my god, demi Huge Santapau guys. Wow, 100 loh guys ya. Bayangin guys, 100 guys. Woi, 100. Coba ya guys ya, kita kaliin 100 aja guys ya. Mana nih 1.200 Robux guys ya, kalian kalikan dengan 100 guys. Aduh, itu hasilnya 120.000 Robux. Oh my god. Padahal chance untuk dapetin Huge Santapau-nya itu cuma 0,5% doang guys. Sultan emang mah bebas ya guys ya. Sultan mah bebas ya guys ya. Mau buka 100, bahkan YouTuber terkenal aja si Sons ini ya, dia cuma 12.000 Robux ya. YouTuber Indo juga ada ya guys ya, aku lihat, cuman dia nggak nyampe 100 guys. Kayaknya paling banyak sih yang ini doang sih guys. Kalau aku lihat ya, kalau YouTuber ya guys ya, ini I spend 20.000 Robux. 20.000 Robux ya guys ya. BTW guys, gue itu cuma penasaran aja guys ya, kira-kira ya guys ya, tadi kan dia bilang 100 ya guys ya, kita kalin aja guys ya. 10.000 Robux aja harganya 99,99 dolar ya. Itu tuh sekitar 1 jutaan ya guys, 1,4 ya. Dikalikan dengan 10 guys. Waduh, itu 14 juta guys. Ini kalau nggak percaya guys ya, ini kan 10.000 Robux, dia spend ya katakanlah, buletin aja guys ya, 100.000 Robux guys. Karena dia buka tadi buka 100 egg ya katanya ya. Kita kalin aja guys ya, kita kalin aja guys ya, 100 dolar ya. 100 dolar itu kan sekitar berapa ya? Nih guys ya, harga dari 100 dolar ya
guys ya. Ini kira-kira sekitar segini guys ya. Ini kita bulatin aja $99.99 kita bulatin jadi $100 guys ya. Ini harganya sekitarnya 1,4 jutaan guys ya. Dikaliin dengan 10 guys ya. Karena kan ini $100 ini untuk 10.000 Robux. Kaliin aja 10. Aduh, itu hasil kira-kira sekitar 14 juta lebih ya guys ya. Oh my god. Berarti dia guys ya, demi huge Santa Point ini dia bisa ngabisin sekitar, wow, sekitar berapa ya guys ya? Sekitar 15 juta guys kalian. Iya guys. Oh my god, 15 juta guys. Di sini kalau kita ngelihat kontennya ya guys ya, ini juga beneran ya guys ya, no. Dia kayaknya dia ini guys, dia itu apa namanya ngegacha bareng guys sama temennya guys. Oh my god, no. Oh my god ya guys ya, no. Beli lagi guys. Oh my god, Robuxnya sampai tadi itu udah habis, sekarang malah ditop upin lagi guys. Oh my god, itu berapa Robux guys total guys ya? Padahal pattern dapat jelek-jelek mulu. Oh my god, dapat rainbow silver dragon. Oh my god guys, sumpah guys, gue kejang-kejang guys gue guys. Wah, kalian pasti auto kejang-kejang sih guys kalau misalnya ngeliat orang tadi ya guys ya, ngegacha 100 guys. Oh my god, itu sekitar 100.000 Robux, 15 juta guys. Oh my god, 15 juta habis cuma buat open egg doang. Dan juga di update Pet Simulator X ini juga ada ini ya guys ya, Christmas event quest. Di sini aku tinggal ini guys ya, tinggal quest keempat, dan setahu aku itu cuma ada sampai 5 quest aja guys. Dan kalau misalkan kalian tuh berhasil menyelesaikan questnya ya guys ya, kalian tuh bisa namanya dapat ini guys ya, hoverboard. Nih, hoverboard, Slate hoverboard. Ini kayak hoverboardnya Santa gitu ya guys ya. Lumayan keren juga ya guys ya. Jadi di sini aku bakalan coba kasih tunjuk kalian ya guys ya caranya. Ya ini sebenarnya gampang sih guys ya. Cuma di suruh ngancurin 1250 candy cane doang guys ya. Kalian tinggal gini-gini aja guys ya. Waduh, ini sekarang kita punya huge festive cat ya guys ya. Ini udah mantep banget guys ya, huge festive cat ya guys ya. Biar makin cepet guys, kita equip best pet aja ya, biar mantep nih. Berarti kita tadi kurang berapa ya, kurang sekitar 20-an lagi guys. Ini easy banget guys, asli guys. Kalau pakai auto clicker sebenarnya jauh lebih cepat lagi, no kan. Nih, ini kali ini aku pakai auto clicker ya guys ya, sumpah guys, enak banget guys ya. Dari tadi aku tuh kalau misalkan kalian pengen nyelesain quest yang candy cane gitu, wajib pakai auto clicker ya guys ya, biar mantep ya guys ya. Dan pastinya jauh lebih cepat kalau kalian pakai PC atau enggak laptop ya guys ya. Sekarang udah selesai guys. Nah, you complete the Christmas event quest #4. Sekarang aku penasaran ya guys ya sama quest yang kelima. Quest yang kelima ini apa guys? Oh my god, quest yang kelima ini break 40 gingerbread chest. Oh my god, asli guys, ini susah banget guys, 40. Oh my god ya. Ini kira-kira butuh waktu berapa menit ya guys ya ini spawnnya guys ya? Coba kita lihat chat di sini ada enggak. Oh, a ginger Bread has spawned in the fantasy world. Waduh, fantasy world tuh banyak itu. Waduh, kita juga malas guys ya. Oh ya guys, seperti yang aku bilang tadi ya, jadi di sini kita bakal nambahin teori-teori fuspet dari kalian ya guys ya. Teori fuspet, waduh, 100% sesat lagi nih guys ya. Waduh, tadi gue sempat mikir guys, karena emang agak aneh guys teori fuspetnya. Dari Mix Brothers KW. Wah, oh ini bocil Minecraft guys, bocil Minecraft ya. Bang, coba fuse 3 Rudolph tambah 1 serigala putih. Ini kenapa ada spasinya? Hey, Anda nggak akan kena sensor kalau Anda komentar di YouTube ya, kecuali mungkin Anda main Roblox. 100% no sesat. Kalau nggak percaya, nggak gue subscribe. Wah, berarti dia bukan subscriber kita ini guys. Kalau nggak percaya, nggak gue subscribe. Kita lihat ya guys, 3 Rudolph sama 1 serigala putih. BTW kita punya nggak guys ya, Rudolph sama 1 serigala putih? Wah, Rudolph kita punya banyak banget nih guys ya. Rudolphnya udah aman ya guys ya. Nah, serigala putih, oh kita punya 2 guys. Nggak apa-apa ya guys ya, kita punya 2, kita habisin aja guys ya. Kalau nggak percaya, ntar nggak di subscribe guys soalnya guys ya. Kita harus, ya pokoknya kita harus percaya guys ya. Ntar bakal lihat jadi apa. 3 Rudolph sama 1 serigala putih. Ini aku nggak tahu guys, apakah ini normal atau rainbow, aku juga kurang tahu. Kita cobain aja guys. 1, 2, 3 and boom. Wow, dapat 1 rainbow arachnid. Nggak terlalu bagus ya, cuman ya begitu ya guys ya. Teori fuse pet dari normal pet ya guys ya. Kita coba lagi guys, ini last ya guys ya. Oke, jadi golden star server. BTW aku juga punya yang rainbow guys ya. Gimana kalau kita coba yang rainbow aja guys ya. 3 rainbow Rudolph sama 1. Nggak bisa guys ya. Masa kita sama ini? Nggak bisa guys, nggak bisa. Waduh, berarti harus kita fuse make apa lagi nih? Berarti mungkin itu teori fuse petnya itu buat basic kali ya guys ya. Dan tadi kita udah coba dan hasilnya 1 rainbow arachnid dan juga 1 golden star server guys ya. Apakah ini worth it ya guys ya? BTW ini huge festive cat bukan hasil dari teori fuse pet ya guys. Ini hasil dari trading, murni trading ya guys ya. Aduh, 100% sesat. Padahal di sini nggak ada tulisannya guys. Sama dengan apa nih? Nggak jadi apa nih? Nggak jadi apa-apa guys ya. Nggak ada sama dengannya guys ya. Kita langsung lanjut aja ke yang kedua ya guys. Ini dari Nala Gaming. Wih, ini bocilnya sangat metal sekali guys. Foto profilnya mantap guys ya. Bang, coba Fuce Dark Matter Fluffy 12 nanti jadi Rainbow Gold Horse. Please, gua nggak
handphonenya. Oma, ini apa guys? Oh my, please bang. Oke, gue gak pengen ngomentarin bagian yang terakhirnya ya guys ya. Kita bakalan fokus aja sama teori Fuspet-nya guys ya. Ingat ya guys ya, fokus sama teori Fuspet-nya. Dia minta katanya mau Fuce Dark Matter Fluffy 12. Banyak banget guys, oh my god. Sebelum itu kita bakalan unequip pet-pet yang udah kita hasilkan tadi ya guys ya. Tapi Huge Festive kata jangan di unequip guys ya, karena ini bisa buat sombong-sombong ya guys ya. Oke guys, kita bakalan lihat ya guys ya, 12 Dark Matter Fluffy ini betulnya mahal banget nih. Wah, ini kita rugi. Waduh, Dark Matter Fluffy kita langsung hilang semua guys. Gimana nih guys, kayaknya sih gak bisa sih guys. Asli, kayaknya sih gak bisa, kita coba ya guys ya. Ini kalau bisa pet kita bisa masih 1-2-3-in boom. Oh kan bener kan, unable to fuse pet. Aduh, gak bisa ya guys ya. Kalau kalian pengen nge-fuse Dark Matter Fluffy itu, kalian bisa nyoba 3 guys ya. Nih, 3, oh 3 pun bahkan juga gak bisa ya. Waduh, gimana nih guys ya. Tadi kita bilang 3, gak bisa. Kita coba 2 ya guys ya, 2 sama 1 pet random. 1 pet randomnya apa ya, satu Golden Star Server aja kali. Kita coba guys, unable to fuse pet juga, gimana ini? Nggak bisa di fuse pet cuma. Waduh, kenapa nggak bisa guys? Rusak kah mesin fuse petnya? Kita kayaknya harus make pet yang unyu-unyu aja guys. Nah, kita coba 1-3. Wow, oh my god, nggak bisa juga guys, unable to fuse pet. Ini kenapa nggak bisa terus guys? Kita coba make 1 Dark Matter Fluffy ya guys. Ini gue heran guys, kenapa nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa guys? Kita coba make 1 Dark Matter Fluffy 2 Rainbow Mibu aja guys. 1-2-3 and boom. Wow, jadi 1 Rainbow Rudolph. Oke, kita bakalan coba lagi guys. Gue masih penasaran, kenapa ini nggak bisa ya nge-fuse 2? Kalau 2 nggak bisa, kita ya udah kita coba 1 aja ya. 1 ditambah pet random, katakanlah kalian bisa pakai Rainbow Fluffy. 1-2-3 and boom. Oh, nggak bisa juga guys. Waduh, ini kayaknya pas di update ini kayaknya teori Fuspet, mesin Fuspet ini kayak ada diperbaiki gitu sih. Karena di video kemarin aku nge-fuse 2 Dark Matter Fluffy itu masih bisa guys. Sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi guys ya. Apakah ini adalah secret update? Juga kurang tahu ya guys ya. BTW yang ini kita kasih, kita mau kasih dia itu skor berapa ya guys ya, dari Nala Gaming ini ya guys. Ini kayaknya bocil-bocil metal gaming guys ya. Bang, coba Future Dark Matter Fluffy 12 ya guys, katanya bisa jadi Rainbow Gold Horse. Ini udah 100% sesat sih sebenarnya. Kita di sini cuma suruh nyoba aja guys ya. Ini BTW gue gak akan ngomong yang bagian kalimat yang terakhirnya guys ya. Kalian saja ngomong, gue gak mau ngomong ya. Oh iya guys ya, BTW aku lupa ya guys ya, pengen ngasih tahu ternyata ya guys ya, bukan ternyata sih, ini agak telat dikit guys ya. Ada game pass baru namanya itu Super Magnet ya guys ya. Grab coin and loot from anywhere. Ini enak banget ya guys ya. Kalau mungkin kalian itu farming guys ya, kalian nggak perlu takut nge-lag lagi guys. Ini udah mantep banget sih guys, asli. Aku bakal ngasih tunjuk kalian ya guys ya, the power of game pass ya guys ya. The power of player pay to win ya guys ya. Kalian pasti pada terkejang-kejang guys ya kalau melihat player pay to win sedang beraksi di Pet Simulator X guys ya. Ini kita coba dari jarak 50 km ya guys ya. Kita coba guys ya. Nih, kita bakal lihat. Noh, ini kan oke, dia kita tungguin aja guys ya si Huge Festive katanya ini. Ntar wih, koinnya langsung auto ketarik ya guys ya. Waduh, ini emang bagus banget sih guys ya, asli. Game pasnya ini menurut aku lumayan keren dan bagus banget guys ya. Bagus banget guys ya, karena ini pay to win ya guys ya. Ini kalau nggak salah ini harganya itu sekitar 400 Robux guys ya. Buat kalian yang punya Robux banyak, Sultan mantap ya guys ya. Dan juga kalau misalnya kalian punya banyak, lebih banyak lagi Robux ya guys ya, kalian bisa beli namanya Insane Christmas Egg ya guys ya. Oke ya, buat kalian yang udah pernah nyoba ya guys ya, mungkin kalian bisa tulis komentar kalian di bawah ya guys ya. Kira-kira kalian itu dapat pet apa ya guys ya. Dan aku itu juga masih heran ya guys, sama orang yang dia itu sampai spend Robux ya guys ya, ngabisin bakar Robux sampai 100 guys. Dia ngapain aja guys ya, itu 120.000 Robux. Mungkin dia seorang trader di Roblox kali ya guys ya, jadi dia bisa dapat punya banyak Robux. Waduh, ini sampai spend 20.000 Robux. Oh my god, ini 12.000 Robux dia dapat hutan apa guys sih. Sound scene dia view-nya lumayan banyak guys ya. 120.000 ini juga kesian ya guys ya. Orang yang udah nge-spend 12.000 Robux dapat view-nya 120.000, yang spend 20.000 Robux cuma dapat view 9.6.000. Waduh, kesian guys ya. Dia udah ngabisin Robux nggak balik modal guys. Waduh, sampai bakar duit sampai segitunya banget loh guys ya. Oh my god ya guys ya. Ini harusnya nih bisa dikencengin lagi guys ya. Kayak misalkan contoh chance mungkin bisa kayak dikasih kayak 50%. Masa iya udah bakar sampai 1.200 Robux chance-nya cuma 0.5%. 1% aja dia nggak mau loh guys ya. Harus pakai koma-komaan segala guys. Aduh, bener-bener pay to win 100% ya guys. Oh my god. Jadi guys ya, kesimpulannya untuk video hari ini kita cuma review update ya guys ya. Update termantap di Pet Simulator X ya guys ya, yang bisa bikin kalian auto kejang-kejang dan ketar-ketir ya guys ya. Karena Robux kalian pasti 100% langsung pada ngilang semua ya guys ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe
subscribe ya guys ya, karena tadi teori fosfatnya udah kita coba dan kalian wajib subscribe ya guys ya. Dan juga join Discord aku ya guys ya, linknya udah aku taruh di deskripsi ya guys ya, oke?